Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis train oli Evalu 2T ya, karena sudah terlalu encer kilometer. Km 283. Walau oli ini oli SAE 20 ya, menurut penulis masih termasuk oke lah. Kondisi olinya seperti ini, hijau ya. Ya karena warna aslinya hijau, tapi kan waktu diuji panggang terakhir kelihatan kalau Evalu 2T ini makin panas, makin teroksidasi, warnanya jadi makin lebih bening. Ini tadi hijaunya hijau beningnya. Cuma 300 km tapi ya nggak tahu fuel dilution-nya seberapa. Untuk penggantinya adalah Oyama. Maaf ada request, jadi Oyama penulis dulu kan. Habis itu Evalu Geo, habis itu Uni Oil ya. Jaso MA API ISG. Oyama ini juga memenuhi permintaan yang permintaan mereka yang minta Uni Oil ya. Indutama Usaha Gemilan ya. Ini Uni Oil. Jadi sifatnya seperti ini. Warna dari Oyama ini mirip Pertamina ya. Oh, olinya kental nih. Ya nggak terlalu kental sih, tapi ini termasuk ya karena penulis sebelumnya nyobanya oli Eneos Molybdenum, oli apa Delalu, BM1, kalau udah tahu kan udah lama. Dari kengentalan nggak terlalu kental, tapi ya juga nggak terlalu encer. Ini cuma prinsip kira-kira. Warna olinya mirip Mesran SA40 ya. Wis lah, nanti penulis kalau udah selesai coba, kalau sudah selesai nanti akan penulis laporkan lagi. Nanti uji cobanya di jalan ya. Cek, ini nyalakan pertama kali ya. Pertama ya halus, nanti aja kalau dipakai jalan ya. Ini suaranya halus kok, pertama nyalakan, soalnya ya termasuk kental. Saya nanti teruskan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pertama kali berangkat pakai Oyama, oli Oyama. Kalau yang nggak tahu Oyama itu adalah versi oli sepeda motornya untuk merek Uniloop. Uniloop itu rupanya lebih difokuskan untuk mobil ya, jadi yang Oyama untuk motor. Jadi kalau khusus motor adanya Oyama itu adanya khusus untuk motor aja, yang untuk mobilnya enggak ada. Kalau untuk mobil Uniloop, karena adanya untuk motor ya penulis coba yang Jaso MA PSG. Tapi ya wis, yang penting Jaso MA nya lah, oli motor lagi. Artinya oli yang penulis pakai sekarang ini Oyama
20 W50 itu aman juga dipergunakan untuk motor lagi. Desainnya untuk motor kopling basah, motor bebek atau motor sport. Kemarin penulis sudah uji panggang oli. Dari hasil uji panggang oli, Oyama ini ya sayangnya penulis nggak bandingkan dengan oli yang menguapnya lebih cepat ya, oli Win. Bandingkannya dengan Unil Opal, dengan Maestron, dengan Evalup 2T. Ya mungkin nanti penulis akan coba lagi ujinya kalau dengan oli-oli yang udah menguap seperti Win, apalagi Eni, apa jenenge, Eneos Molybdenum, nah, sama tiga itulah nanti perlu coba lagi. Warna olinya mirip-mirip Pertamina ya, kuning mendekati gold. Jadi kalau oli Win, oli apa mana, Eneos itu kan agak bening ya. Nah ini oli Oyama itu agak kuning. Penulis pakai sekarang pakai pelan terus. Kenapa? Karena ya untuk nguji RPM rendahnya dulu. Nguji RPM rendahnya dulu. Perilaku mesin sudah apa? Sudah beda ya dari kemarin. Kemarin ketika pulang dari kerja sudah dekat rumah, oli Evalup 2T campur frying 4 campur minyak goreng kunci mas, itu suaranya sudah sak-sak-saknya sudah mulai keras. Ah, ini suaranya serotok kasar ya sebenarnya ya, kalau nggak diganti ya nggak apa-apa ya. Oh, ikan angkanya wis turun. Berapa kilometer sih? 282 ya, wis ganti oli aja. Jadi tanda bahwa kemampuan olinya sudah berkurang banyak. Di hari pertama nggak kayak gitu, tapi ya dia kemakian terakhir kemarin sudah kayak gitu. Ini olinya menurut penulis sudah bagus ya, oli sorry Evalup 2T itu sudah lumayan sekali karena dia bisa apa 280 km dalam kondisi yang menurut penulis cukup baik. Karena kalau awal berangkat bukan waktu awal dinyalakan itu suara mesin halus. Jadi awal berangkat itu suara mesin agak kasar, tapi setelah agak lama dipakai suara mesin jadi halus. Motor penulis kan fuel dilution jadi agak kejem ke oli. Belum lagi pemakaian penulis yang iya tahu sendiri lah ya, gaspol. Jadi ya umur oli jadi sangat pendek. Kalau di motor normal mungkin Evalup 2T itu bisa berapa ya? Bisa mungkin 3.000 lah gitu ya. Apalagi kalau nggak pernah ngebut. Ya rata-rata lah 2.000-an lah. Lebih dari 2.000 lah. Termasuk oli rata-rata. Evalup 2T itu pakai di motor yang kalau dikasih 10W40 nggak awet ya, lucu. Ini suara mesin ya jelas lebih halus daripada yang kemarin, tapi masih belum tahu ini. Tadi awal dinyalakan halus banget ya, halus banget. Tapi ya awal dinyalakan itu belum, bukan tanda bagusnya oli karena
Contohnya Delta Loop, wah senyap banget awal-awal itu, tapi ya setelah 500 km kasar. Oli Oyama ini, iya, walau memang ini terasa jadi lebih encer ini, sudah ada mungkin ter gitu ya. Tapi jelas lebih bagus lah daripada Delta Loop. Kalau Delta Loop 500 km sudah kasar ini ya masih lumayan. Dibanding dengan Evaloop 2T ini mungkin ada agak kasarnya, tapi ya normal karena ini termasuk oli yang bukan bukan oli samping ya. Oli samping itu aditif JDDP nya sak pirang-pirang. Kalau oli mesin seperti ini ya dibatasi, nggak mungkin banyak-banyak. Nanti 0-100 sekali lah ya. Kayak dua kali mungkin kelamaan, sekali aja lah untuk ngicipin performa gimana. Jadi oli Jaso MA itu adalah cirinya aditifnya minim, paling minim dari jajaran oli yang lainnya. Jadi kalau ada pabrikan mengeluarkan oli Jaso MA, Jaso MB, PCMU dan HDEU, yang Jaso MA itu aditifnya paling sedikit. Jadi ini yang diuji adalah performa, seberapa performanya, apa terasa terhambat atau enggak dibanding dengan apa Evaloop 2T kemarin gimana. Ini tadi dipakai alus-alusan, pakai pelan-pelanan, kalem-kaleman. Tadulis nggak bisa bilang spesial ya, tapi nggak kasar lah, itu aja udah cukup baik. Jadi ya lumayan lah. Kalau akselerasi rasanya dibanding kemarin nggak begitu beda jauh, tapi penulis merasakan licin juga ya di kecepatan ini, agak licin. Suara mesin, nah ini kayaknya sekarang jadi makin halus. Apa ada MODTC nya ya? Nanti kalau habis kencang ini nanti bisa dikonfirmasi. Nanti habis kencang ini bakal konfirmasi olinya ini ada aditif RPM tingginya atau enggak. Kalau ada RPM tingginya, entah ya, mungkin cenderung aman untuk motor lagi, tapi ada kemungkinan slip kopling juga ya. Walau nggak separah oli-oli yang sudah rusak sebelum awal. Jadi mungkin dibanding oli yang minim aditif, mungkin ada kerasa sedikit licin, tapi nggak parah kayaknya gitu. Tapi ini perkiraan, karena penulis nggak ada motor lagi, ya penulis nggak bisa nyoba. Ya, wis, aduh. Kesannya halus ya. Kalau 17,7 nanti penulis nggak tahu ya waktunya berapa. Kalau sekarang ya jangan dihitung, ini motor listrik gak iso kok ngene. Ya, jalannya agak nggak rata ya, jadi mekel-mekel motornya. Kalau 17,7 maka anu ya, apa jenengnya? Aditifnya oli ini termasuk banyak juga ya. Ya, bukan sesuatu yang jelek kalau misalnya yang dicari adalah awetnya. Ya, kayak oli Repsol itulah ya. Menurut penulis, walau olinya Jaso MA tapi aditifnya cukup banyak, atau
terlalu banyak lah istilah kasarannya. Karena terlalu banyak performa motor jadi banyak terhambat, tapi ya itu tadi bisa bikin olinya awet. Entah ini Oyama bisa berapa ya. Kalau sebagus Repsol, dia akan bisa lebih dari 1000 km, mungkin 1200. Kalau setara dengan oli Win PCMO, maka dia bisa sampai 600-700. Untuk sementara sih rasanya belum bisa ngomong sih, belum uji top speed ya. Ya untuk sementara sih ini rasanya halus. Engine piping ini cuma olinya juga sudah lebih encer ya. Jadi ya, perkiraan penuh sebelumnya termasuk pas. Nggak apa, olinya nggak terlalu kental, nggak kayak apa ya, oli apa yang kadang dingin kental itu. Pokoknya tengah-tengah ya. Ini SAE-nya sorry, KV 100-nya berapa penulis nggak tahu, tapi mesin ini termasuk encer. Susah ya kalau jujur untuk data sheet gitu cari ya, oli-oli lokal gitu. Oh iya, bahas sedikit soal oli 2T. Penulis termasuk nyesel ya beli Mesrania 2T kemarin, karena rasanya kok kurang sip ya. Karena baunya kok bau kayak bensin, kayak minyak tanah gitu ya. Padahal kalau oli ya punya penulis baunya kayak oli, itu ada bensinnya ya, mungkin jadi lebih mudah terbakar. Tapi ya artinya agak kurang cocok ya untuk aditif bensin ya. Penulis lupa kalau Mesrania 2T itu yang super ya, berapa kekentalannya. Apa kalau 5000 gitu, wah lebih encer berarti dari minyak goreng ya. Lebih encer. Ya oleh karena itu ya, untunglah penulis tadi itu nyampurkannya pakai frying pot. Jadi penulis kasih frying pot tadi. Ya nggak sempat mau 100. Aduh, jam berapa ini? Wes coba top speed sebentar lah. Ini pak top speed sebentar. Penulis lama nggak pernah pakai sarung tangan, disuruh sapu tangan sama istri tadi. Gak enak ya. Untuk tangan penulis diameter pegangannya ini agak terlalu besar. Jadi capek, kurang kecil pegangan tangannya. Produk aftermarket rata-rata gede-gede. Jarang emang ya yang jualan pegangan tangan kecil. Oh ya, saya. Yang oli 2T tadi penulis lebih pilih Evalu 2T ya, entah Evalu 4T nyoba atau enggak, tapi penulis nyesel beli Mesrania 2T Super, kayaknya terlalu encer. Nyari yang Mesrania 2T Sport mahal ya, ada di toko online harganya 75.000, tapi cek larangnya 75.000. Cocok ya. Mungkin kalau pingin, wah yang hebat ya oke lah, tapi penulis kok males ya, barangnya langka mahal lagi. Oh ini kayaknya untuk top speed lebih licin ya daripada jenisnya Evalu 2T. Mungkin top speednya balik normal ya, lihat aja nanti.
Jadi apa, kembali lagi Evalve 2T, penulis lebih pilih Evalve 2T daripada Messerania Super 2T. Kalau sama Evalve Pro entah ya, apa yang low as itu penulis pingin juga, karena ya penulis pakainya sebagai aditif bukan sebagai oli 100% nya ya. Tapi nanti lihatlah ya, kalau ada kesempatan nyoba. Sementara ini ya mau menghabiskan yang Messerania dulu. Ini ya, uji top speed bisa nggak? Oh nggak bisa. Oh, ini olinya kok ada gejala anu ya, jadi makin encer ya. Nggak sempat lagi, tapi rasanya top speednya sudah nggak kehambat, ini nggak berhenti di 108 lagi kayaknya gitu. Tapi aduh, nggak ada kesempatan ya. Ya nggak ada kesempatan lah. Ya wis lah, kayaknya top speednya nggak kehambat. Untuk lari 105 tadi termasuk mudah. Yang kemarin agak berat. Jadi aditifnya nggak terlalu menghambat. Tapi entah top speednya berapa ya. Maaf nggak ada kesempatan sekarang. Lain kali aja, habis telat. Oke, nanti penulis sambung lagi kalau sudah jalan agak lama untuk review ketahanan oli ini ya. Ini penulis mau pakai kebut-kebutan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin ya bahas kilas saja soal oli apa jenis Oyama. Jadi kesimpulan aja ya, kondisi oli di hari berikutnya ini. Saya terlalu dekat motor depan. Ya wis agak jauh sekarang. Suara mesin lebih kasar dari suara kemarin. Tanda ada penurunan dari kekentalan olinya, tapi nggak parah, termasuk nggak parah. Agak lebih baik dari misalnya Mesran, sorry, dari mobil super, apalagi apa Delta Loop ya. Tapi tetap ada penurunan. Jadi suara sekarang nggak sehalus kemarin. Tapi sekarang masih terasa licin. Jadi aditif masih ada. Entah bertahan sampai kapan. Sebentar lagi penulis pakainya ya nggak kalem-kalem. Kemarin nggak bisa apa bahas karena hujan.
jadi nanti mungkin akan melakukan 0-100 sebentar kayaknya. Kemarin penulis ngerasakan ada apa ya, kayak unik gitu ya dari oli Oyama ini, karena dipakai kalem-kalem kok tenaganya makin lama makin keluar. Kesannya ya, kesannya olinya jadi mirip oli, sorry, mirip kalau pakai aditif nano energizer atau ketika pakai aditif bensin Klinos ataupun BRF turbo. Jadi kalau pakai Klinos dan BRF turbo dipakai pelan-pelan, itu tenaga akan makin lama makin mantap kalau dipakai di bawah kecepatan 40 di motor penulis ya. Jadi apa jenenge, kemampuannya itu saat nyentak-nyentak di RPM bawah terasa mantap sekali. Ya mungkin karena hujan juga udaranya lebih dingin. Tapi penulis jadi kepikiran ini performanya jangan-jangan ada pembersihan di oli mesin Oyama. Kemarin penulis ukur ya 0-100 Oyama itu sekitar sekitar 18,8 detik ya. Ya, nanti penulis coba ukur juga. Waktunya kan hampir sama. Lihat makin halus apa makin cepat apa enggak. Kalau makin cepat berarti emang iya Oyama itu meningkatkan kemampuan di membuat ruang bakar makin bersih ya. Ya nanti lihat aja lah hasil 0-100 gimana. Kalau tetap sama dengan kemarin ya berarti penulis salah. Kalau lebih baik ya berarti benar apa Oyama membersihkan mesin sehingga waktu pemakaian pertama kemarin kurang begitu kelihatan. Jadi ya seperti penulis sebutkan sebelumnya, kalau oli itu ada efek pembersihannya, efeknya termasuk agak lama juga. Mungkin butuh 200 kilometeran gitu ya. Nggak bisa langsung. Gini loh yang menjengkelkan, jalan tengah-tengah terus tiba-tiba ngasih rating kanan. Jadi ini mungkin singkat aja sih dari sisi kemampuan ketahanan ya. Olinya emang berubah jadi lebih encer, nggak se-stabil misalnya Oppo Olivin, nggak stabil Mesran, tapi lebih ya kira-kira sama lah dengan Prima XP, dengan Enduro gitu ya. Terus soal pembersihan ini nanti lihatlah 0-100 nanti bisa apa tinggi atau enggak. Kalau misalnya enggak, maka ya mungkin sifatnya sama dengan nano energizer dan lain-lain itu. Kalau dipakai pelan terus baru ada efeknya. Kalau dipakai kencang hilang efeknya. Kalau Bro Aksan Arya itu ngomong yang begitu itu adalah sifat dari aditif zirconium. Zirconium itu aditif yang dipakai di nano energizer. Jadi kalau di zirconium itu kalau untuk RPM tinggi langsung efeknya kayak luntur gitu ya, kurang fungsi. Jadi efeknya terutama di RPM rendah kalau di kendaraan. Terus nanti lihat aja lah ya. Tapi ini ya lagi-lagi ya oli yang aditifnya komplit. Kalau
habis dipakai gitu suaranya lebih halus daripada ketika pertama dinyalakan. Wah, Vespa. Modif enggak ini? Iya, entahlah wis. Moga-moga enggak langit. Apalagi soal Oyama kayaknya wis ya, itu aja ya. Jadi agak kaget juga kenapa kok waktu dipakai pelan-pelan CC-nya beda mungkin ya. Jadi walau sana kenal pot racing ya, ini beda lah performa motor penulis. Kayaknya sama ya dengan yang kemarin ya. Ah, kenapa kok rem rasanya nggak pakem ya? Aku sudah kebiasaan emang gitu ya. Ban belakang tadi terasanya anu kok apa? Ngelok. Yang rem depannya ini yang agak masalah, punya penulis ini belum belum di anu lagi ya, belum di servis. Jadi agak ada macetnya gitu loh. Ini cetak cetak cetak, dulu penulis buat lancar, sekarang nggak lancar lagi. Nantilah penulis kasih minyak lagi loh. Bagian apa sih yang macet itu? Ya wes lah, untuk Oyama gitu aja wes. Oh ya, soal uji top speed, entah ini bisa atau enggak ya. Ya, ini mau kemana sih mobil ini? Nanti hasil Oyama penulis bandingkan dengan kemarin kan. Kalau sama saja ya berarti ya penulis yang salah sangka. Mungkin cuacanya dingin aja ya, jadi kerasa lebih enak. Kalau lebih cepat ya berarti di Oyama ini ada pembersih mesinnya atau aditif yang mirip dengan zirconium yang dipakai di Nano Energizer. Terus untuk top speed ya, moga-moga habis ini bisa, soalnya terus gak iso nututi lagi ya. Nah, hampir nabrak ya. Ngelamun. Ya, ya wis lah, top speednya cuma 110. Sudah khas oli yang aditifnya banyak. Jadi performa tetap terkurang, walau nggak sebanyak ketika pakai Evalu 2T. Aditifnya emang komplit, dipakai kencang tadi halus. Di ya sekarang ini lagi pelan lagi juga halus. Titik oke, cuma mungkin bahan oli yang kurang ya, terasa lebih encer, tapi nggak parah-parah amat. Sepertinya apa kemarin kan sudah kasar banget, termasuk kasar ya, tapi pagi tadi balik agak normal, jadi balik agak halus lagi.
Jadi ya ketahanannya lumayan lah ya, nggak jelek-jelek amat dibanding oli-oli yang mahal-mahal ya, kayak Motul multi power aja kayaknya ya. Mungkin sedikit lebih baik ya dari Motul multi power, tapi sama oli Win enggak lah. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.